أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، إبو بابا صدارة dan صدري yang saya cintai dan saya muliakan، رحمني ورحمكم الله. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush menyatakan, an-ni'matu ni'matan, ni'matun muqayyadatun wa ni'matun mutlaqah. Nikmat yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kepada manusia itu ada dua macam. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah dan yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah. Nikmat yang muqayyadah adalah nikmat yang terbatas yang tidak menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Yaitu ni'matul amwali wal azwaj wal aulad, berupa anak istri, harta dan perhiasan-perhiasan dunia yang lainnya. Fahiya yashtariku fiha al-mu'min wal kafir was salih wal fasiq. Nikmat yang seperti ini bukanlah sebuah nikmat pertanda cinta Allah kepada seorang hamba. Karena nikmat yang seperti itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mukmin, kepada hambanya yang kafir, kepada hambanya yang saleh dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Sedangkan yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah, nikmat yang sempurna. Fahiya ni'matul Islam was sunnah, yaitu nikmat Islam dan nikmat menjalankan Islam di atas hidayah sunnah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya tersebut, inilah nikmat yang kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bergembira, bangga dan berbahagia dengannya. Pada firman-Nya yang tertera pada surat Yunus, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَانِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan fadlullah dan rahmat-Nya hendaknya mereka gembira, hendaknya mereka bangga, mereka bahagia. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata beliau, لَقَدْ تَدَارَتْ أَقْوَالُ الْمُفَسِّرِينَ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya yang Allah katakan itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia dan hendaknya kalian berbahagia dan bergembira dengannya. Baik, dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya tersebut adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Kenapa demikian jemaah yang dimuliakan Allah? Karena Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau Syarh As-Sunnah menyatakan, al-islamu huwa as-sunnah wa as-sunnatu hiya al-islam. Islam yang murni itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itulah Islam yang murni. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam ketika menerangkan hadis, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin,
menyebutkan bahwa ini maksud dengan kalimat as-sunnah adalah beragama, adalah beragama dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih di atas pemahaman metode mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam yang Allah Jalla wa'ala katakan, inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka sungguh tidak akan diterima darinya. Dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Al-Aliyah Syaqiq ibn Salama rahimahullahu ta'ala mengatakan, inni la adri ayya ni'mataini minallahi alayya a'azam. Aku tidak dapat menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat as-sunnah? Karena Islam tidak akan diterima atau tidak akan sempurna tanpa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para sahabat Nabi. Bahkan tidaklah ini maksud dengan kalimat Islam kecuali agama yang Nabi bawa bersama para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain. Dan kalau kita melihat kepada jumlah manusia di dunia ini, yang sebagian orang menyatakan jumlah manusia kurang lebih ada 7 miliar di dunia ini. Pernah dengar survei itu? Jangan-jangan selain Anda enggak pernah dengar nih? Ada ya? Pernah baca artikel jumlah manusia di dunia ini menurut survei sebagian lembaga ada 7 miliar? Belum? Ya betul. Pernah ya? Tapi sekilas pernah dengar ya? Masya Allah. Lihat, afwan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Baik. 7 miliar orang. Kurang lebih. Benar tidaknya, wallahu'alam. Tapi enggak menutup kemungkinan sebagai pendekatan lah ya. Dari 7 miliar, sebagian survei menyebutkan kurang lebih yang muslimnya itu cuma 1 miliar. 1 miliar. Baik. Itu yang muslim terbaca keislamannya pada KTP-nya tentunya. Di Densus penduduk, ya kan? Dari 1 miliar muslim tadi, kalau kita ambil dengan sholat saja, belum yang lainnya, kita ambil dengan sholat, kira-kira dari 1 miliar ini yang sholat adalah mayoritas atau minoritas? Minoritas. Betul. Coba kalau ada pentas dangdut dengan adzan maghrib serta isya, kira-kira rata-rata kemana? Ke dangdut. Kok tahu itu? Dan itu rahasia umum. Kalau ada pentas dangdut mulai sebelum maghrib, bisa-bisa imam masjid pun gak nampak ke masjid. Allahu musta'an. Pernah ada yang menceritakan ke saya suatu tempat seorang ustaz, ada pentas dangdut dari semenjak ba'da asar. Dan di situ bisa dikatakan 99% adalah muslim. Jadi begitu waktu sholat maghrib berjamaah, yang hadir tidak lebih dari 10 orang. Begitu sholat isya lebih berkurang lagi, 5 atau 6 orang, saya salah ingat. Pokoknya di bawah itu lagi. Kemana yang jamaah maghrib tadi? Jangan pindah jamaah lagi. Allah musta'an. Itu kalau kita ambil dengan salat. Belum lagi kita ambil dengan orang yang salat yang benar-benar salatnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih sulit lagi. Lebih sedikit lagi. Yang benar-benar di atas tauhid, di atas sunnah, menjauhi syirik dan bid'ah, itu jauh lebih sedikit lagi. Maka kata Abu Ali, seorang ulama tabi'in. Beliau di masa tabi'in yang masih jutaan para penuntut ilmu agama, atau ratusan penuntut ilmu agama dan para ulama. Tapi beliau sudah mengingatkan kita, atau beliau sendiri merasakan besar dan
mahalnya hidayah sunnah yang telah Allah berikan kepada kita. Padahal di masa itu beliau belum melihat banyaknya penyimpangan seperti di masa sekarang. Maka hendaknya kita juga bersyukur atas nikmat ini jemaah. Dengan nikmat hidayah sunnah kita diselamatkan oleh Allah dari syirik, dari bid'ah, dari paham khawarij yang suka memberontak dan seterusnya. Dari paham murjiah dan dari paham penyimpang yang lainnya seperti penyimpangan dalam bab asma wa sifat. Maka di dalam ucapan ini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa dua nikmat ini adalah nikmat yang Allah Jalla wa Ala perintahkan kita untuk berbahagia dengannya, dan Allah katakan itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Akhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi nikmat sunnah yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada seorang yang dengannya dia dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat di dalam telaganya sebelum di dalam syurga Allah Jalla wa Ala, itu tidak mudah digenggam. Nanti akan kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang ditolak dari telaga beliau. Sebelumnya mereka orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah. Tapi sebelum meninggalnya mereka melepaskan sunnah. Terkhusus kita yang telah tinggal di negeri atau di masa, di waktu yang sudah jauh dari masa kenabian sallallahu alaihi wasallam. Sebuah masa yang sudah penuh dengan kerusakan dan pelanggaran agama. Sebuah masa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanawat khada'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin. Sebuah masa yang sudah penuh dengan pemutarbalikan fakta. Yang jujur dikatakan dusta, yang dusta dikatakan jujur. Yang sesat dikatakan benar, yang benar dikatakan sesat. Seorang yang amanah dikatakan pengkhianat, si pengkhianat dikatakan seorang yang amanah. Di saat itu yatakallamu fiha ruwaibidhah, si ruwaibidhah banyak berbicara. Para sahabat pun bertanya, "Wa man ruwaibidhatu ya Rasulullah?" Siapakah ruwaibidhah yang engkau maksud wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, "Ar-rajulu tafi yatakallam fi amril 'ammah." Seorang yang tidak memiliki kapasitas ilmu agama kemudian berbicara tentang urusan-urusan besar kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sudah berada di sebuah masa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dengan sabdanya, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm wa yadhharu fiha al-harj. Sesungguhnya menjelang hari kiamat ada hari-hari di mana kebodohan itu merata. Ilmu agama itu sungguh asing, diangkat dari manusia, dan banyak terjadi pembunuhan sesama mereka. Sekarang betapa banyak kaum muslimin yang tidak tahu salat jamaah. Jangankan yang lain, tata cara wudu dia enggak tahu. Betapa banyak kaum muslimin yang enggak tahu cara salat. Pernah enggak di antara antum punya pengalaman ketika ngajak kawan untuk salat dia jawab, "Bro, bukan enggak mau salat, bro, tapi aku belum tahu salat. Ajarin aku dulu salat, nanti baru aku mau salat." Pernah pengalaman kayak gitu? Ya, saya kira mungkin salah satu di antara kita ada yang berpengalaman seperti itu. Kebodohan yang luar biasa. Dan yang lebih aneh lagi, tidak sedikit dari orang yang sudah sholat puluhan tahun tetapi belum tahu sholat yang benar. Seumur hidupnya dia belum pernah mengkaji sifat sholat Nabi. Seumur hidupnya dia belum pernah mengkaji sifat wudhu Nabi. Seumur hidupnya dia belum pernah mengkaji tauhid, apa itu syirik, apa itu bid'ah. Bahkan tidak sedikit dari sebagian orang yang berulang kali pergi haji, dia belum pernah belajar fikih haji yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu pernah ketika saya berbicara masalah fikih haji,
bahwa hari pertama haji adalah hari tarwiyah, hari ke-8 mabit di Mina sebelum ke Arafah. Maka orang ini terkejut, lah Ustaz, kok ada di Mina lagi? Bukankah langsung ke Arafah? Kok ada mabit di Mina sebelum Arafah? Karena tidak tahu pada hari ini orang sudah haji. Tidak tahu fikih haji bahwa ada mabit di Mina di hari tarwiyah, hari ke-8 sebelum hari ke-9, kemudian dari Mina baru ke Arafah. Karena kebanyakan yang haji, ya, sebagian mereka langsung ke Arafah. Sekalipun mabit di Mina adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Dan tentunya yang ke Arafah sah hajinya, apalagi karena uzur syar'i tidak mungkin ke mabit di Mina. Tapi yang kita jadikan sebagai syahid, tidak sedikit dari orang yang sudah bolak-balik haji tidak tahu fikih haji. Itu pada ibadah haji mengeluarkan uang sekian banyak. Dia menunggu dalam waktu yang cukup panjang. Subhanallah. Maka yang Nabi sebutkan benar terjadi. Beliau juga menyatakan yakunu fi hadhihi al-ummah khasfun wa qadhfun wa maskhun. Sungguh akan terjadi pada umat ini hujan keras, batu ataukah yang semisal dengannya, wa khasfun, sering terjadi gempa, bumi ditelan, bumi masuk ke dalam, baik gempa lokal ataukah yang sifatnya lebih luas, wa maskhun, adanya orang-orang yang bentuknya dirubah oleh Allah. Maka salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata dzalik? Kira-kira kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zaharat fihi al-qainat." Apabila sudah banyak qainat. Qainat itu asal penggunaannya di masa itu adalah budak-budak sahaya wanita yang berprofesi sebagai penyanyi. Karena di masa jahiliyah menyanyi itu adalah profesi yang paling rendah, yang paling buruk. Jangankan orang merdeka, budak saja enggak semuanya mereka relakan berprofesi sebagai penyanyi. Dan rata-rata yang berprofesi penyanyi adalah budak-budak sahaya wanita. Dan apabila budak sahaya tersebut sudah berprofesi penyanyi, maka harga dia, nilai jual beli dia sudah jatuh. Itu sudah semenjak di masa jahiliyah. Bahkan di dalam Islam, dalam hukum perbudakan, budak kalau berprofesi penyanyi enggak boleh diperjualbelikan. Zaman kita penyanyi jadi orang yang luar biasa, jumpa penyanyi minta tanda tangan, ya di baju, di mana, di pipi, ya enggak, di gigi mungkin. Dikejar-kejar untuk selfie dengannya. Alhasil yang maksud dengan al-qainat di sini kata para ulama, banyaknya wanita-wanita penyanyi. Biduan-biduan. Ini sudah muncul atau belum jemaah? Masya Allah. Sunat, judulnya sunat rasul. Ya, acaranya dangdutan, biduan yang membawanya. Subhanallah. Sunatan Rasul, anaknya khitan. Judulnya Masya Allah, sunat Rasul. Ba'da asarnya mulai dangdut. Biduan pula lagi. Yang melakukannya, kaum muslim, bahkan sebagian mereka disebut dengan Pak Kiai. Tokoh masyarakat, sholat 5 waktu, imam sholat. Dia pula yang buat dangdut, dia yang mengundang biduan. Banyak apa enggak ini? Ini yang pertama kata Nabi. Kalau itu sudah mulai muncul, bukan sekedar ada, muncul artinya sudah banyak. Wal ma'azif, bertebarannya musik nyanyian. Sekarang di mana yang enggak ada musik? Na'udzubillah, sebagian masjid di atasnya sedang sholat, di bawahnya sedang musik-musikan. Itu acara walimahan. Yang sholat-sholat, yang musik-musik di bawah. Masih satu bangunan, cuma beda lantai. Bahkan tidak sedikit pula masjid menjelang sholat
sebagiannya menyetel marotal, sebagian masjid yang lain menyetel musik, tapi musik islami yang tanda kutip. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syuribatil khumur, di mana khamar itu sudah mulai diminum secara terang-terangan. Di beberapa tempat di siang hari bulan, hadis di atas dari Imran bin Husain, surat Al-Imam Tirmidzi, atau di luar Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Di beberapa tempat di siang hari Ramadan, khamar diminum oleh anak-anak muda yang mereka muslim secara terang-terangan dan tiada yang berani menegurnya. Demikian juga sekarang tempat-tempat khamar tertulis dengan jelas sekarang merek khamarnya. Ada deking-dekingnya, ada yang menjaganya, ada yang mengamankannya. Berita yang Nabi beritakan sudah terjadi. Tunggu saja tiga perkara tadi. Qadhfun wa maskhun. Qadhfun wa maskhun wa khasfun. Hujan batu dirubah bentuknya menjadi selain bentuk manusia, dan akan terjadi gempa bumi yang berulang kali. Bumi-bumi yang tertelan. Kita sudah berada di sebuah masa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabidhi 'ala al-jamr. Akan datang suatu masa di mana orang yang berpegang teguh di atas agamanya, yang memegang dan menggenggam prinsip-prinsip agamanya di saat itu, dia akan merasakannya seperti menggenggam bara api. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan berita gembira untuk orang yang seperti itu. Orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah yang rasanya seperti menggenggam bara api, kiri kanan, depan belakang dia dibuli, dicemoohi, dicandai oleh kawan-kawannya. Baru berusaha ingin insaf, baru berusaha ingin taubat, tiba-tiba kawannya ledein. Sejak kapan bro jadi ustaz? Enggak jadi lagi ke masjid dia. Digituin sama kawannya. Ya? Baru sedikit melara jenggot dan ditertawain sama kawannya. Ente, kau jadi ustaz kau? Punya apa mas? Jadi ustaz? Kayaknya enggak pernah belajar deh. Sama aja sama kita. Kau udah jadi ustaz? Langsung hilang besoknya jenggotnya. Atau di-update dikit. Subhanallah. Kalqabidh 'ala al-jamr. Bahkan yang lebih parah dari itu adalah masalah akidah. Orang yang berpegang teguh di atas akidah atau salaf yang beriman tentang istiwanya Allah, dikatakan Wahabi. Pada itu akidah yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan empat mazhab tentang akidah istiwanya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan keagungannya, tidak menyerupai sifat makhluknya. Di beberapa tempat orang yang memiliki keyakinan seperti itu dan berani menyampaikannya bisa-bisa diusir dari suatu kampung. Itu baru menyatakan dia beriman tentang sifat istiwa tanpa ta'wil. Bisa-bisa diusir dalam suatu kampung. Kalau dia tidak ikut suatu ritual yang bertentangan dengan agama Allah, bisa-bisa dia dipermasalahkan di suatu tempat. Berita gembira dari Nabi untuk orang yang seperti ini, kata beliau, lil 'amilil wahidi minhum ajru 50 rajula. Bagi orang yang seperti ini pahalanya 50 orang laki-laki. Para sahabat pun bertanya, 50 orang laki-laki perbandingan mereka ataukah perbandingan kami wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bal minkum, bahkan perbandingan kalian. Dan hadis ini diterangkan oleh para ulama di antara Al-Imam Ibnu Hajar, tidak menunjukkan bahwa ada orang yang lebih mulia daripada sahabat Nabi setelah mereka, karena penyebutan lebih banyak pahala tidak menunjukkan dia lebih utama dari sisi statusnya. Ya, penyebutan sebagian orang lebih utama dari beberapa sisi tidak menunjukkan dari seluruh sisi dia lebih utama. Ya, seperti Nabi Ibrahim diberikan sebuah keutamaan yang tidak Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau yang pertama kali diberikan pakaian di padang mahsyar. Tidak menunjukkan Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Nah, dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sungguh benar.
Sungguh benar. Kalau seorang benar-benar serius mengikuti sunnah Nabi SAW di masa yang sudah seperti ini, pasti dia akan merasakan kalqabirti alal jamur, seperti menggenggam bara api. Dan ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, tapi Nabi SAW sebelum wafatnya, selama berdakwah 23 tahun, tidaklah beliau meninggalkan umat ini atau diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala, melainkan beliau telah menyampaikan amanat Allah dengan sempurna, sehingga tiada alasan lagi kita di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Jalan menuju syurga sudah diterangkan oleh Nabi SAW secara terang benderang. Jalan-jalan yang dapat menyeretkan kita ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala juga telah diterangkan oleh Nabi SAW dengan jelas. Di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ila al-jannati illa qad bayyantum, wa ma min syai'in yuqarribukum ila an-nar illa qad bayyantum." Tiada sesuatu yang dapat mendekatkan kalian ke syurga Allah melainkan telah aku terangkan. Dan tiada sesuatu yang dapat menyeretkan kalian ke dalam neraka Allah melainkan telah aku terangkan. Nabi SAW telah memberikan sebuah perumpamaan antara beliau dengan kita, dengan sebuah perumpamaan yang sangat menyentuh hati seorang mukmin yang jujur dalam beragama. Sebuah perumpamaan yang menggugah hati seorang mukmin yang jujur mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah perumpamaan tersebut? Itu sebuah perumpamaan yang beliau sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Inna mathali wa mathalukum kama mathali rajulin awqada nara, فجعل الجناجب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا اخذ بحجزكم وانتم تفلتون من يدي." Sesungguhnya perumpamaan antara aku dan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut sudah mulai menyala, datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang dan semisal dengannya mendekat ke api tersebut. Dia pun berusaha sekuat tenaga menjauhkan hewan-hewan itu dari api tersebut. Demikianlah aku dengan kalian. Ana akhidhum bihujazikum, aku pegang pinggang kalian erat-erat. Ini perumpamaan terhadap pegangan yang sangat kuat, karena pegangan yang paling kuat adalah pegangan di pinggang. Oleh karena yang kalau ada wanita yang diboncing oleh suaminya, pasti kalau dia naik sepeda motor yang dia pegang mana? Pinggangnya. Pernah lihat seorang wanita diboncing oleh suaminya yang dia pegang leher suaminya di atas motor? Tidak ada. Ya kan? Yang ada pinggang. Ya. Itu adalah pegangan yang paling kuat. Nah, Nabi ibaratkan seperti itu. Aku telah memegang pinggang kalian dengan erat. Wantum tuflituna min yadi, tetapi kalian justru melepaskannya. Pedas enggak jamaah sindiran dari Nabi? Cukup pedas. Cukup halus sindiran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, cukup dalam. Cukup dalam jamaah. Sekarang andai kata ente nih mau pergi keluar dari rumah. Tiba-tiba ibu ente, ibu anda, ibu saudara menangis-nangis, terhisak-hisak, melarang saudara pergi. Dan dia sambil memegang pinggang anda. Dia peluk saudara, dia pegang pinggang saudara sekuat tenaganya. Kemudian dia berkata, "Nak, jangan pergi, nak. Nak, jangan pergi, nak. Jangan pergi, nak." Kira-kira ente tega gak melepaskan kedua tangannya? Hanya karena urusan dunia. Hanya untuk mengejar karir, bukan karena suatu kewajiban agama misalkan. Andai kata ada yang melepaskannya, sebejat-bejatnya dia pasti akan
berkata di dalam hatinya, betapa kerasnya hatiku, ya, betapa durhakanya aku kepada orang tuaku. Aku rela melepaskan kedua tangannya yang memegang erat pinggangku hanya untuk keluar malam minggu. Hanya untuk perkara-perkara dunia lainnya. Nah, kali ini yang berkata demikian Rasulullah, dan Rasulullah jauh lebih cinta kepada kita dibandingkan kedua orang tua kita. Selama beliau berdakwah, gigi geraham beliau sudah pernah dipatahkan di medan dakwah demi menjelaskan jalan menuju syurga kepada kita dan jalan-jalan yang dapat menyeretkan kita ke dalam neraka Allah. Di jalan tersebut, kepala beliau yang begitu mulia pernah dihargakan 100 ekor unta oleh Abu Lahab dan kawan-kawannya. Di jalan tersebut, pipi beliau sudah pernah dipecahkan sampai mengeluarkan darah. Di jalan tersebut, topi perang beliau pernah dihancurkan. Di jalan tersebut, beliau pernah diblokade di lembah Bani Hashim di fase Makkah. Kurang lebih 3 tahun. Selama itu mereka tidak makan dan tidak minum. Sahabiyat-sahabiyat yang sedang menyusui bayi mereka langsung putus baik asinya. Langsung mengering. Tidak mengeluarkan asi sehingga bayi mereka menangis meraung-raung. Dan suara tangisan bayi mereka terdengar sampai ke kota Mekah. Tiada yang mereka konsumsi kecuali dedaunan yang ada di pohon-pohon padang pasir atau pohon lembah yang ada di lembah Bani Hashim. Dan itu sudah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Demi kita jemaah. Sudah dirasakan oleh para sahabatnya. Di jalan tersebut, beliau telah menempuh perjalanan Mekah-Madinah. Beliau keluar dari Mekah dalam keadaan terusir, menjadi wantednya kaum musyrikin, naik turun gunung dan bersembunyi dalam gua Thur, tanpa makanan dan minuman dalam perjalanan tersebut. Di jalan tersebut, paman beliau sudah pernah dimutilasi, Hamzah. Di jalan tersebut, sekian sahabat beliau disiksa, dimutilasi. Bahkan di antara sahabiah beliau ada yang ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal, yaitu Sumayyah. Berbagai perjuangan, pengorbanan yang Nabi SAW lakukan di jalan dakwah selama 23 tahun tersebut. Kemudian Nabi katakan, aku pegang erat-erat pinggang kalian sementara kalian melepaskannya. Sungguh keras hati kita jemaah. Apabila hati kita tidak merasa sedih, tidak merasa nyesal, tidak merasa bersalah terhadap Nabi setelah mendengar hadis beliau ini. Ini perumpamaan yang luar biasa jemaah. Nabi katakan, aku pegang erat-erat pinggang kalian, tetapi kalian justru melepaskannya. Nabi tunjukkan jalan syurga dan jalan ke neraka, kita justru memilih jalan yang menuju neraka. Nabi terangkan, ini halal, ini haram. Yang haram jangan kalian lakukan, kita justru melakukannya. Ini hal-hal yang wajib lakukan oleh kalian, jangan kalian tinggalkan, justru kita meninggalkannya. Dan semuanya itu karena nilai-nilai dunia kita melakukannya. Dan di antara kesetiaan Nabi kita SAW dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya pula, beliau tidak hanya di dunia ini setia dengan kita jemaah. Di padang mahsyar nanti, beliau menunggu umatnya di dalam telaga beliau. Ia akan menjadi pembahasan kita hari ini. Nabi SAW bersabda, ana faratukum alal hawd. Aku akan menanti, menunggu kalian dalam telaga aku. Telaga Nabi SAW telah disebutkan di dalam banyak hadis akan sifatnya. Sebutkan di dalam beberapa hadis sifat telaga Nabi SAW, di mana air di dalamnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, panjang dan luasnya sama. Luasnya itu seperti antara Ailah dan Sana'a, suatu tempatnya. Dan jumlah gelas yang ada di dalamnya
bejana yang ada di dalamnya seperti jumlah bintang yang ada di langit. Orang yang meminum darinya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ditanyakan tentang meminum telaga beliau, air dalam telaga beliau, beliau menjawab, asyaddu bayadan minal laban. Air yang ada di dalam telagaku lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis dan lebih manis daripada madu. Di dalamnya ada dua sudut yang berasal dari syurga. Satunya terbuat dari emas dan yang lainnya terbuat dari perak, atau dua bejana. Hadis Sauban juga dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudhi min Adan ila Oman al-Balqa." Luasnya telagaku itu dari Aden sampai ke Oman. "Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban." Airnya lebih putih daripada susu. "Wa ahla min al-'asal." Lebih manis daripada madu. "Wa akwabu 'adadu nujumis sama'." Bejana, gelas-gelas yang ada di dalamnya banyaknya seperti banyaknya bintang di angkasa. "Man syariba minhu lam yadhma' ba'daha." Yang pernah minum darinya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini beberapa hadis yang sangat mencakup di dalam menyebutkan sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dari sebutkan Nabi sebutkan antara Ailah dengan Sana'a. Apa itu Ailah? Ailah adalah Madinatun Bisyam. Adalah sebuah kota yang ada di Syam, ala sahilil bahar. Tepatnya berada di pinggir pantai. Wa tutlaqu aidan ala jabalin yanbu' baina Makkah wal Madinah. Dan terkadang kalimat Ailah ini juga disebutkan untuk suatu gunung yang berada di antara Makkah dan Madinah. Penyebutan tersebut adalah gambaran dari Nabi SAW akan luasnya telaga beliau. Karena di dalam beberapa riwayat yang lain, Nabi menyebutkan bainal Ka'bah wa Baitul Maqdis. Luasnya antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar. Dalam riwayat yang lain tadi disebutkan antara Oman dengan Aden. Sebagian riwayat disebutkan dari Oman sampai Ka'ilah. Kata Imam Al-Qurtubi, "Dhanna ba'dhu an-nas anna hadhihi at-tahdidat fi ahadith al-hawd itirab wa ikhtilaf, wa laysa kadhalik." Sebagian orang yang mendengar dan membaca hadis ini, dia mengira bahwa ada kontradiksi di antara riwayat-riwayat yang menerangkan sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak demikian. "Wa innama tahaddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadits al-hawd marrat 'adidat wa dzakara fiha tilka al-alfaz al-mukhtalifa mukhatiban kull ta'ifa bima kanat ta'rif min masafat wa mawadhi'iha." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyebutkan sifat luas telaganya beliau tersebut dengan beberapa penyebutan yang berbeda, bukan karena riwayat-riwayat tersebut saling bertentangan, tetapi Nabi berbicara sesuai dengan apa yang dipahami oleh lawan bicaranya. Terkala yang berada di depan beliau memahami betapa jauhnya Aden dengan Oman, maka beliau sebutkan Oman dengan Aden sebagai contoh luasnya, gambaran luasnya telaga beliau. Terkala di depan beliau adalah orang yang memahami betapa jauhnya jarak antara Mekah dengan Baitul Maqdis, maka Nabi pun menyebutkan nya sebagai gambaran agar dia memahami akan luasnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya bahwa riwayat-riwayat tersebut tidak dihukumi riwayat yang mutarib, yang kontradiksi antara
riwayat yang lainnya. Naam. Siapakah manusia yang pertama kali minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di dalam beberapa hadis bahwa manusia yang pertama kali minum dalam telaga beliau adalah fuqara'ul muhajirin. Bukan sekedar muhajirin, fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Sauban yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nabi bersabda, awalun nas murudan alaih fuqara'ul muhajirin asya'ath ru'asa addana thiyaban alladhina la yankihuna al-mutana'imat wala tuftahu lahum as-sudat. Ada orang yang pertama kali minum masuk ke dalam telagaku adalah kaum muhajirin yang miskin, yang kepala mereka penuh debu, pakaian mereka kotor, tidak mampu menikahi wanita-wanita yang hidup dalam kemewahan, wanita-wanita kaya, wanita-wanita yang bermateri, dan tidak mudah orang mau membuka pintu untuk mereka. Dan kalau kita melihat kepada sejarah jamaah, bagaimana perjuangan ujian yang Allah timpakan kepada kaum muhajirin secara umum saja, maka kita akan berkata sungguh pantas mereka mendapatkan hal ini. Belum lagi kalau kita membuka lembaran sudah kaum fuqara dari kalangan muhajirin. Muhajirin saja luar biasa mendapat, sudah luar biasa ujian mereka, ujian Allah kepada mereka. Belum lagi kaum muhajirin yang fuqara-nya. Muhajirin para sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Habasyah atau yang dari Mekah ke Madinah. Ini perjuangan yang luar biasa jemaah. Tidaklah mereka hijrah melainkan karena mereka tersiksa di Makkah. Hijrah yang pertama ke Habasyah. Mereka mengarungi dan melewati laut merah dan itu bukan mudah jemaah. Sebagian mereka bawa bayinya seperti Ummu Habibah bersama bayinya Habibah. Beberapa sahabat yang lainnya bersama istrinya, bersama bayinya. Ya. Dari Mekah ke Ethiopia menggunakan kapal-kapal kecil dan mengarungi laut merah, salah satu laut yang ganas di dunia ini. Coba bayangkan. Maka sungguh ketika kita melihat saudara-saudara kita Burma datang ke Aceh dengan kapal-kapal mereka, langsung teringat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perjalanan tersebut dari Mekah ke Habasyah untuk menyelamatkan agama mereka. Mereka pergi ke Habasyah bukan untuk mengadu nasib, bukan untuk berbisnis, tapi sama satu tujuannya, menyelamatkan agama mereka. Perintah Nabi kepada mereka, sahabat-sahabat yang lemah, karena ketika di Mekah mereka disiksa oleh keluarga besar mereka. Disiksa, dicela, ditampar. Khawatir iman mereka tidak kuat atau akan menghilangkan agama mereka, maka mereka diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah. Tiada jaminan untuk mereka kecuali hanya satu perkara, bahwa kalau kalian berada di Ethiopia, kaum musyrikin tidak mampu lagi menyiksa kalian. Karena Raja Ethiopia sekalipun dia Nasara, dia tidak akan membiarkan ada rakyatnya yang disiksa, ditindas oleh orang lain. Pergilah kalian ke sana. Cuma itu jaminannya. Mereka pergi ke Ethiopia, sebuah tempat, sebuah negara yang mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Tiada rumah yang dijanjikan untuk mereka. Tiada pekerjaan yang mereka dijanjikan dengannya. Tiada kerabat yang sudah menunggu mereka di pinggir pantai. Mereka naik sampan, naik perahu-perahu kecil bersama istri mereka, bersama bayi mereka, bersama kawan-kawan mereka yang bisa jadi mereka akan jatuh ke dalam laut, dimakan oleh binatang-binatang buas yang ada di laut, diterjang oleh ombak, bisa jadi mereka akan sampai ke Ethiopia, dan bisa jadi mereka akan tenggelam di tengah-tengah laut bersama bayi mereka, istri mereka. Ini telah mereka lakukannya demi menyelamatkan agama mereka.
Mereka bukan sekedar pindah dari riba kepada pekerjaan yang halal jual pisang goreng. Mungkin andai kata di antara kita ada yang hijrah dari riba, kemudian ia harus berprofesi sebagai orang yang jual pisang goreng 2-3 bulan enggak laku sama sekali, bisa-bisa dia murtad. Bisa-bisa dia kembali lagi ke dunia ribanya, bisa-bisa dia meninggalkan sunnah yang karenanya dia meninggalkan riba. Betapa banyak orang-orang yang meninggalkan sunnah yang sebelumnya dia meninggalkan dunia demi sunnah. Setelah mengenal sunnah, justru demi dunia dia meninggalkan sunnah. Kemudian mereka berada di Ethiopia. Ethiopia jangankan di masa itu, di masa sekarang saja mungkin kita gak betah di Ethiopia. Kemudian yang hijrah dari Mekah ke Madinah berjalan kaki, yang paling mewahnya dengan onta, dan bisa dikatakan kalau kita membuka sejarah, tiada yang memiliki onta. Karena mereka dalam keadaan takut, ketakutan keluar dari Mekah, lari agar tidak ketahuan dan ditangkap oleh kaum musyrikin. Taruhlah kalau ada yang menggunakan kendaraan, maka kendaraan yang paling mewah adalah onta. Tanpa ada bekal makanan dalam perjalanan mereka dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kita saja yang berangkat umroh atau haji dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, menggunakan bus yang ber-AC. Ada nasi kotak di dalamnya. Ya, kemudian di tengah perjalanan mampir di padang pasir, minum syai halib. Dengan perjalanan 5-6 jam, itu sudah melelahkan. Masih ada juga yang suka ngerepet dalam mobil, ya kan? Suka merajuk. Maka coba bayangkan perjalanan yang mereka tempuh dari Mekah di siang hari bolong, di bawah terik matahari yang luar biasa, berjalan kaki di tengah-tengah padang pasir, dan padang pasir itu penuh dengan hewan-hewan yang berbisa. Bahkan sebagiannya orang menyebutkan bahwa ular yang paling berbahaya itu adalah ular padang pasir. Yang Nabi sebutkan dalam Sahih Muslim, kalau wanita yang sedang hamil berjumpa dengannya bisa menjadi sebab gugurnya kehamilannya. Ular padang pasir saja. Itu sudah mereka tempuh. Terlebih lagi mereka yang fuqara, muhajirin. Bayangkan begitu mereka masuk Madinah, enggak ada rumah. Belum punya rumah, belum punya pekerjaan. Bayangkan jemaah, antum sampai suatu daerah bersama istri, bersama bayi, enggak ada, belum ada penginap, belum ada makanan. Ya, mau tinggal di mana? Tapi karena kaum Ansor, mereka adalah orang-orang yang setia, mereka tempatkan saudara-saudara mereka di rumah mereka. Ya. Di waktu makan mereka giliran. Nanti ada menyatakan 5 orang ikut saya, satu lagi menyatakan 10 orang ikut saya makan siang, satu lagi menyatakan 20 orang ikut ke rumah saya makan siang di rumah saya. Saling gantian. Bahkan saking setianya kaum Ansor, di antara mereka yang memiliki istri 2, dia siap menceraikannya kemudian memberikannya kepada saudara muhajirin. Sebagian mereka ada yang rela memberikan seluruh hartanya, setengah hartanya kepada kaum muhajirin, yang Allah abadikan di dalam surat Al-Hasyr. Dan yang paling beratnya adalah kaum muhajirin yang mereka ahlus suffah. Mereka tidak punya tempat tinggal. Tempat tinggal mereka hanyalah Masjid Nabawi. Setiap kali Nabi mendapatkan sedekah, Nabi memberikannya untuk mereka. Karena beliau tidak boleh memakan sedekah. Dan apabila datang kepada beliau hadiah makanan, minuman, maka Nabi memanggil mereka dan mereka diajak makan bareng oleh Nabi SAW. Ini bukan hal yang mudah jemaah di masa itu. Mereka sudah bersamaan itu, mereka tetap siap ikut perang Badar. Dengan kondisi yang seperti itu. Perang Badar terjadi di bulan Ramadhan jemaah. Di malam hari yang pun dengan hujan yang lebat, di pagi hari yang sangat panas. Badar itu tepi pantai. Tepi pantai. Dan mereka berpuasa. Jumlah mereka hanya 300 orang. Pasukan yang akan mereka lawan 1000 orang kurang lebih, dengan senjata yang lengkap. Sementara mereka tidak memiliki senjata yang lengkap karena tidak bertujuan perang sebelumnya. Tiada satupun di antara mereka yang beralasan kepada Nabi untuk pulang. Mungkin kalau kita di masa itu akan menggunakan akal dan mencari-cari alasan untuk bisa mundur. Rasulullah, saya pulang dulu ya, istri kayaknya mau lahiran nih, nanti saya balik lagi. Mungkin kalau kita, saya izin dulu
biar saya beli nasi bungkus buat mujahidin. Kasihan di mujahidin belum ada nasi bungkus tuh, nanti siap. Biar saya pulang dulu cari nasi bungkus, habis itu gak balik lagi. Kalau kita mungkin akan cari-cari alasan, itu bisa mundur dari perang tersebut 300 lawan 1000 orang tanpa senjata yang lengkap, sedangkan musuh yang dilawan dengan persenjataan dan perlengkapan yang sangat lengkap. Ini namanya kan mau kasih nyawa untuk mereka, kalau hitung-hitungan manusia. Demikian juga dengan perang Khandaq, walaupun tidak terjadi kecuali pertikaian beberapa sahabat, perkelahian beberapa sahabat dengan beberapa kaum musyrikin di siang hari bolong, di bawah terik matahari, mereka menggali parit yang begitu luas dan begitu panjang. Tiada yang mengeluh dalam keadaan mereka lapar. Jangankan mereka, Nabi saja lapar. Sampai terdengar suara perut Nabi oleh Jabir yang membuat Jabir menangis. Nabi sedang mengeruk, menggali-gali tersebut, terdengar suara perut beliau. Jabir langsung menangis dan pulang ke rumahnya. Dan bertanya kepada istrinya, ada apa di rumah kita? Kalau ada makanan, berikan kepada Nabi SAW. Begitu Jabir mau keluar ingin mengundang Rasulullah, dipesan oleh istrinya, wahai Jabir, ini makanan sedikit, cuma cukup untuk Rasulullah. Usahakan kamu memanggil Nabi tidak diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Karena kalau mereka tahu sayang Nabi gak makan, mereka pun gak dapat. Ini menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi, bukan karena pelitnya mereka. Karena makanan memang cukup hanya untuk Nabi. Begitu Nabi dipanggil, Nabi justru berteriak, semua pasukan kita diundang ke rumah Jabir. Ya, maka Jabir pun bingung. Begitu beliau sampai ke rumah, beliau kasih tahu ke istri. Istrinya pun terkejut. Tapi istrinya menghibur, wahai Jabir, yang berkata demikian, oh Rasulullah, makanan yang hanya mencukupi satu orang, berkat doa Nabi, ya, Allah berkahi tiga kelompok sahabat memakannya dan masih lebih untuk keluarganya Jabir. Semua para sahabat yang hadir menyantapnya dan masih tersisa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di perang Uhud. Bagaimana kegerian perang Uhud setelah mereka dikuasai oleh Khalid bin Walid dan tentaranya. Demikian juga dengan perang lainnya. Kesetiaan Muhajirin, kaum Ansar secara khusus Fuqara al-Muhajirin, itu luar biasa. Ujian mereka, ujian Allah kepada mereka luar biasa. Bilal bin Abi Rabah pernah ditelanjangi, diikat. Ya, di kayu kemudian disorot. Ya, kemudian ditarik, ya. Dengan keledai atau dengan kendaraan mereka dikelilingi pasar, ada yang meludahinya, ada yang menamparnya. Kemudian dibawa ke tempat penyiksaan kaum musyrikin di tengah-tengah padang pasir. Dipaksa beliau untuk keluar Islam. Kalau ada di antara kita yang diancam seperti ini, jangankan sunnah, mungkin Islam pun siap dia tinggalkan, jemaah. Adakah di antara muslimat yang mohon maaf kemaluannya ditombak dengan pedang atau pelepah kurma karena mengikuti sunnah Nabi? Belum ada, dan itu sudah dirasakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabiah Nabi yang bernama Sumayyah. Maka sungguh pantas keutamaan ini Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka. Mereka menjadi orang yang pertama kali minum dalam telaga Nabi SAW. Karena merupakan kaidah umum dalam agama ini, semakin besar ujian Allah kepada seorang hamba di dunia ini, maka semakin besar dan sempurna pula nikmat yang Allah berikan untuknya di hari kiamat nanti. Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'. Besarnya ujian, besarnya pahala, besarnya balasan Allah kepada seorang hamba itu dengan besarnya ujian Allah kepadanya. Maka direstui kalau Anda merasa, kalau kita merasa kok di desa ini saya yang paling miskin, saya yang paling banyak ujiannya, maka ingatlah hadis ini. Jika Anda ikhlas, maka Anda akan menjadi orang yang lebih sempurna nikmatnya di akhirat nanti. Dan seberat-beratnya ujian Allah di dunia ini, kalau mau dibandingkan dengan hari akhirat, mungkin tidak lebih dari 1,5 jam. Kenapa demikian? Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun.
Satu hari di hari kiamat itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan Nabi bersabda, inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dhalik. Umur umatku, mayoritas umatku itu 60 hingga 70 tahun. Amat sedikit di antara mereka yang memiliki umur lebih dari itu. Nah, andai kata kita punya umur 60 hingga 70 tahun, jika dibandingkan dengan hari akhirat yang satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini, dan notabene satu hari ada 12 jam atau dengan malam yang 24 jam, maka 60 hingga 70 tahun waktu kita di dunia itu tidak lebih dari 1,5 jam waktu di akhirat. Ini kalau kita bandingkan dengan sehari akhirat yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Belum lagi kalau kita membandingkannya dengan satu hari akhirat yang panjangnya 50 alfa sana, seperti 50 ribu tahun di dunia ini. Ini yang tertanam di hati mereka, para sahabat Nabi, sehingga mereka tidak pernah mengeluhkan kemiskinan. Mereka tidak pernah mengeluhkan rasa sakit. Bayangkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Nadhr. Ketika perang Uhud sudah dikuasai oleh Khalid bin Walid bersama para tentara, dengan bala tentaranya, ada teriakan syaitan yang sangat keras bahwa Nabi Muhammad telah mati. Ya. Sekian sahabat telah mati. Ya. Dan gunung rumah tersebut telah dikuasai oleh pasukan Khalid bin Walid, tersisa di situ beberapa seorang sahabat Nabi. Di antaranya Anas bin Nadhr. Maka dia berkata kepada sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz, ketika pasukan Khalid bin Walid sudah naik ke gunung dan sudah menguasai gunung tersebut, mereka tinggal menunggu kapan dibunuh, dicongkel matanya, dan kapan dimutilasi oleh mereka. Anas bin Nadhr justru berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya Sa'ad, inni ajiduri hal jannah duna Uhud. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, aku mencium bau surga itu ada di gunung Uhud ini. Demikian mereka menghibur hati mereka. Hati mereka aja, aku mencium bau surga ada di sini. Begitu yakinnya mereka dengan janji-janji Allah Jalla wa'ala. Begitu yakinnya mereka dengan berita Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Begitu cintanya mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada hari akhirat. Hingga tidak pernah mereka mundur dari jalan Allah Jalla wa'ala hanya karena dunia yang ingin mereka peroleh. Sahabat Abu Dujanah dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di saat perang Uhud dan pasukan sedang dibagi-bagikan beberapa butir kurma, dan kita bisa bayangkan, terkhusus teman-teman mungkin yang di dunia militer, bisa membayangkan bagaimana nafsu seorang pasukan di medan perang yang di tangannya sudah ada makanan dan dia sedang lapar. Ya. Tidak mungkin dia tidak akan mengkonsumsinya. Bahkan bisa-bisa perang pun dia enggak akan mau melakukan yang kalau makanan di tangannya belum dia makan. Bagaimana dia mau perang kalau dia sedang lapar? Ketika Abu Dujanah sudah mendapatkan jatah beberapa butiran korma, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, in qutiltu ana fa ina ana. Wahai Rasulullah, kalau aku mati di perang Uhud ini, di manakah tempat aku nanti? Nabi menjawab, fil jannah. Tempat engkau di syurga, wahai Abu Dujanah. Maka dalam riwayat tersebut disebutkan, فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ. Beliau pun seketika itu melepaskan kurma yang ada di genggaman tangan yang sudah siap untuk beliau makan, langsung pergi dan menembus barisan kaum musyrikin berperang, sehingga beliau mati syahid. Makanan yang sudah di tangan di kondisi yang sangat lapar saja tidak mereka santap lagi ketika mereka mendengar kalimat syurga, wahai jemaah. Ketika mereka mendengar kalimat syurga, langsung mereka bergerak untuk meraihnya. Nah, ini mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sungguh layak mereka mendapatkan keutamaan yang seperti ini. Fuqara'ul Muhajirin. Yang kedua adalah ahlul Yaman, penduduk Yaman. Berapa menit lagi azan? Masya Allah, kan setengah satu tadi ada. Salah info berarti. Sudah ada berarti ya? 15 menit lagi. 11.20. Kita 11.20? 20 menit lagi? Ya. 20 menit lagi? Baik. Baik.
Yang kedua adalah Ahlul Yaman. Dari Thauban, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan, Adudun nas li ahli Yaman adribu bi'asai hatta yarfudu alaihim, yasilu alaihim. Aku akan menarik membawa penduduk Yaman ke dalam telagaku. Menggunakan aku memukul tongkatku sehingga air tersebut mengalir kepada mereka. Ini adalah karamah yang Allah berikan kepada penduduk ya, Yaman. Apa sebabnya? Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, karena jasa mereka untuk Islam. Yaman satu-satunya negara yang masuk Islam ke dalamnya tanpa perang di masa Nabi. Bahkan disebutkan waktu oleh beberapa ahli surah, andai kata kaum Ansar tidak siap menerima Nabi untuk hijrah ke mereka, maka Nabi akan hijrah ke Yaman karena penduduk Yaman siap menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata penduduk Madinah Ansar tidak siap menerima Nabi, maka Nabi akan hijrah ke Yaman. Yaman jemaah, darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah negeri yang Nabi katakan, al-imanu Yaman, wal-fiqhu Yaman, wal-hikmatu Yamaniyah. Iman itu ada di Yaman, fikih itu ada di Yaman, hikmah itu ada di Yaman. Hum araqqu quluban wa afidah, penduduk Yaman manusia yang paling lembut, yang paling bersih hatinya di dunia ini. Hadis-hadis yang menerangkan keutamaan Yaman itu mutawatir jumlahnya. Dan perbedaan karakter orang Arab, orang Yaman dengan Arab yang lainnya, itu telah kami rasakan. Nih, sungguh beda mereka orang Yaman. Kalau kita lewat, ada anak kecil terhadap sedang menggenggam roti, kita lewat itu dikejar kita. Billah takul mai. Kita kira kalau enggak paham bahasa Arab dia marah sama kita, padahal dipaksa kita untuk makan rotinya. Demi Allah aku bersumpah dengan nama Allah, kamu harus ikut makan. Begitu dermawannya mereka. Guru-guru kita terkadang kita lihat mereka miskin, tapi di bulan Ramadan luar biasa. Di pintu masjid itu mereka sudah saling menunggu. Siapa yang lewat anak Nisha ditarik paksa dibawa ke rumahnya untuk buka puasa di rumahnya. Sampai sebagian teman-teman enggak langsung keluar kalau habis sholat maghrib. Lihat dulu siapa yang berdiri pintu, enak enggak? Kalau yang enak langsung keluar. Kalau dia cuma fasolia, zabadi, yogurt, dikir-dikir panjang dulu biar enggak langsung ditangkap. Begitunya mereka dermawannya, penduduk Yaman itu. Di masa Nabi, mereka masuk Islam tanpa perang. Nabi tidak menegakkan perang terhadap Yaman. Mereka masuk Islam langsung. Dan bagus Islamnya. Tapi Musailamah al-Kadzab juga ada dia di Yaman. Ini sebab Allah Jalla wa'ala memberikan hal ini kepada mereka di hari kiamat nanti. Nabi mendorong membawa mereka ke dalam telaganya, kata Imam Nawawi, karena ketika di dunia mereka menjaga, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agamanya. Namun perlu diketahui, tidak menunjukkan bahwa kaum muhajirin atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang pertama kali masuk ke dalam telaga Nabi bahwa selain mereka akan ditolak semuanya. Tidak demikian. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Bainama ana qa'im, fa idza zamratun hatta idza 'araftu kharaja rajulun min baini wa bainahum, fa qala haluma faqultu ila ain? Qala ila an-nar, wallahi qut wa ma sya'nuhum." Ketika aku berdiri di telagaku, ada sekelompok manusia yang aku kenal mereka. Kharaja rajulun min baini wa bainahum. Tiba-tiba ada seorang keluar di antara mereka. Maka aku berkata, halumma. Tiba-tiba dia berkata, halumma, kemarilah. Aku pun berkata kepada ilain, mau ke mana? Dia pun menjawab, ilan nar wallah, menuju neraka. Aku pun bertanya kepada Allah atau para malaikat, wa masya'num, kenapa mereka dibawa ke neraka Allah? Mereka umatku. Maka Nabi menjawab, innahum irtaddu ba'dak ala adibarihim qahqara.
agar mereka murtad setelah engkau meninggal wahai Muhammad. Thumma idza zamratun hatta idza aratum kharaja rajul min baini wa bainum qala halum qaltu ila ain qala ila nafaqtu wa ma sha'num qala innam irtaddu ba'dak ala adbarihim fala arahu yakhlus minhum ila mithl hamalin na'am. Hanya sedikit di antara mereka yang tidak dibawa ke neraka. Dua kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Nah. Kemudian berikut ini beberapa orang yang akan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Ana faratukum ay ataqaddamukum 'ala al-hayd, aku tunggu kalian di dalam telagaku. Faman waradahu syariba min, barang siapa yang datang ke telagaku pasti dia akan meminum darinya. Wa man syariba minhu lam yadhma ba'du abada, dan barang siapa yang telah meminum darinya dia tidak akan haus lama-lamanya. In la yaridanna alayya aqwamun a'rifu ma ya'rifunani, ada beberapa kaum yang datang aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. Thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian mereka dihalangi dariku. Faqul, aku pun berkata, innahum minni, sesungguhnya mereka dariku." Karena di dalam beberapa hadis disebutkan umat Nabi Muhammad itu diberikan ciri khas di hari kiamat selain umat-umat beliau. Inna ummati gharan muhajjalin, anggota wudu mereka di hari kiamat bercahaya. Sehingga ini mencakup orang yang mungkin pernah hidup di masa beliau dari orang-orang badu yang murtad setelah Nabi meninggal, ya. Atau umat beliau, maka beliau menyatakan innahum minni, mereka dariku, golonganku. Maka dijawab pertanyaan Nabi tersebut, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu. La tadri ma badalu ba'dak, mereka telah banyak mengubah-ubah agamamu setelah engkau. Faqul, aku pun berkata, suhqan suhqan liman baddala wa ghayyar, celaka dan celakalah orang-orang yang telah mengubah agamaku setelah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, Nabi disebutkan kepada Nabi, ma ahdathu ba'dak, mereka telah memperbaharui agamamu setelah engkau. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Imam Muslim, ketika Nabi menyatakan ada sebagian orang yang dihalangi masuk telaga beliau, kemudian Nabi menyatakan, ay rab minni wa min umati, ya Allah, dia dari golonganku dan dia adalah umatku, ya Allah. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan, innaka la tadri ma amilu ba'dak, wahai Muhammad, memang dia umatmu, tetapi engkau tidak tahu apa yang telah ia perbuat setelahmu. Mazalu yarji'una ala aqabihim, mereka telah kembali ke jalan masa lalunya setelah engkau meninggal, murtad. Atau bidah, karena kalimat ihdath di sini mencakup bidah. Kata Imam Al-Qurtubi, perhatikan ucapan beliau berikut ini. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah yang dengannya kita akhiri majlis kita hari ini. Qala ulama'una, para ulama kita berkata, fa kullu man irtadda 'an dinillah aw ahdatha fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'zan bihi la fa huwa minal matrudin minal hawdhi al muba'adin 'anhum. Barang siapa yang murtad dari agama Allah atau dia memperbarui agama Allah yang tidak Allah ridhai, yang tidak Allah izinkan, dan setiap bidah tidak pernah Allah izinkan, maka dia termasuk dari orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan darinya. Wa asyaddum tardan, dan yang paling buruknya di antara mereka, yang paling parah diusir oleh Allah dan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahum, adalah mereka para pemberontak yang keluar dari ketaatan kepada jamaah kaum muslimin. Kal khawarij, seperti khawarij ala ikhtilafi firaqiha, dengan nama mereka yang bermacam-macam. Makanya para ulama, para ustaz-ustaz sunnah selalu gencar membahas bahaya khawarij. Salah satu tujuannya agar kaum muslimin selamat dari paham ini sebagai bentuk kasih sayang kepada umat ini. Khawarij, kata Imam Qurtubi, manusia yang paling jauh diusir dari telaga Nabi SAW. Karena mereka memberontak dan tidak taat kepada penguasa yang sah dan menumpahkan darah kaum muslimin. Wal mu'tazilah ala asnafi ahwaiha, masuk juga dalam golongan ini mereka kaum mu'tazilah.
Fahum kulluhum mubatilun, mereka semuanya adalah orang-orang yang telah memperbaharui dan mengubah agama Allah. Wa kadzalika dhalamatu al-musrifuna fil jawri wa dhulmi wa tatmisil haqq. Demikian pula mereka orang-orang yang zalim, yang melampaui batas, yang memiliki kezaliman dan kemungkaran yang melampaui batas dan mematahkan kebenaran. Wa qatl ahli wa ithlalihim, mereka yang telah membunuh orang-orang yang berada di atas kebenaran dan merendahkan mereka. Wal mu'linuna bil kaba'ir al mustahfuna bil ma'asi, mereka juga masuk dalam golongan ini adalah mereka orang-orang yang melakukan dosa besar secara terang-terangan dan meremehkan maksiat. Wa jama'ati ahli zaiq wal ahwa'i wal bid'ah, juga masuk dalam golongan yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka ahlul bid'ah, ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Thumma al-ba'du qad yakunu fi halin wa yaqrabuna fi ba'd al-maghfirah. Kemudian di antara mereka yang diusir tersebut, di sebagian waktu diusir, kemudian bisa jadi di waktu berikutnya mereka didekatkan setelah mendapatkan ampunan dari Allah selama dia bukan kafir. Ya, dosanya belum mengeluarkan ia dari Islam. In kana tablidu fil amal, selama pelanggaran yang dilakukan bukanlah sesuatu yang membatalkan Islam. Tapi kan cukup pedih apabila sekalipun kita diperbolehkan masuk ke dalam telaga Nabi setelah mendapatkan ampunan dari Allah, tetapi sebelumnya kita diusir dulu oleh Allah. Pedih enggak jemaah? Pedih. Ya. Berarti dari ucapan Al-Imam Qurtubi tadi dapat kita simpulkan bahwa orang yang diusir dalam telaga dari telaga Nabi terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang-orang yang tadi di atas Islam kemudian murtad. Dan yang pernah merasa aman dari kemurtadan. Karena Nabi menyebutkan di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah, yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ada orang di pagi hari masih mukmin, di sore harinya sudah kafir. Ada pula yang di sore harinya masih mu'min, di pagi harinya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunia. Dia menjual agamanya demi secuil perkara dunia ini. Betapa banyak zaman sekarang orang pindah agama gara-gara pacaran. Demi karir, dia rela melakukan hal-hal yang dapat membatalkan Islamnya. Demi seorang wanita, dia rela melakukan hal-hal yang dapat membatalkan keislamannya. Dan tidak sedikit manusia jatuh ke dalam pembatal Islam dan dia tidak sadar. Yang kedua adalah pelanggaran-pelanggaran agama yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Melakukan bid'ah, kezaliman yang luar biasa, pernah membunuh orang yang berada di atas kebenaran, merendahkan mereka, menzalimi manusia yang melampaui batas, kemudian melakukan dosa besar secara terang-terangan, ahlul bid'ah. Nah, dan bisa jadi mereka yang diusir di awal kali kemudian setelah mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, mereka kembali dimasukkan ke dalam telaga Nabi. Baik, karena waktu sudah adzan, baik, sisa satu lagi, di manakah tempat haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita memperhatikan hadis-hadis Nabi di atas, akan dapat kita simpulkan bahwa haud itu berada di mauqif sebelum as-sirah. Kata Imam Qurtubi, hadis Abu Hurairah di atas, ketika Nabi menyatakan dari sekelompok di antara mereka yang aku kenal mereka tiba-tiba ya dikeluarkan dari kami, kemudian kami tanyakan kemana dia dibawa, kemudian dijawab ke neraka. Kata Imam Qurtubi, ini hadis menerangkan adalah dalil, dalil yang paling jelas menunjukkan annal haudhu yakunu fil mauqif qabla as-sirat. Itu berada di mauqif, di padang mahsyar sebelum as-sirat. Sebagian ulama mengungkapkan dengan ibarat fi arasat yaumil qiyamah. Di padang mahsyar, di kondisinya sangat genting pada hari kiamat. Lianna sirat huwa jisrun ala jahannam. Karena sirat adalah jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam. Kalau dia sudah melewatinya, maka dia selamat dari neraka. Maka tempat haud telaga Nabi sebelum as-sirat, bukan setelah as-sirat. Ya. Akan tetapi, telaga beliau tersebut berujung sampai ke dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Karena asal ya, dari telaga Nabi SAW, itu dari syurga Allah. Namun pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara Al-Kautsar dan Haud yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar, Kautsar adalah sungai yang Allah sebutkan, janjikan untuk Nabi berada di dalam syurga. Yeah. Sedangkan Haud adalah telaga Nabi SAW yang berada di padang mahsyar. Dan airnya berasal dari Al-Kautsar.
Dengan ini bertemulah antara dalil. Karena kalau antum buka tafsir Inna Atayna kal Kautsar di sana disebutkan dalil oleh Imam Al-Katsir bahwa Nabi menyebutkan wa naharun wa'adanihi Allahu fil jannah. Dia adalah sebuah syurga yang Allah janjikan untukku di dalam syurga. Maka Kautsar dan Haudz dari satu sisi sama airnya. Air dalam telaga Nabi dari Kautsar, tempatnya yang berbeda. Haudz berada di padang mahsyar sebelum Ashrat, sedangkan Al-Kautsar berada di dalam syurga Allahu Jalla wa'ala. Naam. Karena waktu sudah habis, ya sengaja saya sampaikan sampai waktu ini supaya enggak ada pertanyaan. Dan pertanyaan insya Allah dijawab oleh ustaz-ustaz setempat. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk membahas telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada kita anugerahnya untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan beliau di sana pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.